Kolej saya nak buat sambutan di Pabali bagi meraihkan pelajar non-Muslim. Mereka yang nak kenduri, mereka yang hendak, mereka yang handle sendiri. Jadi semua pelajar Islam, uduh susah ngaji kolej. Semua pelajar Islam dijemput untuk tutup, untuk turut meriahkan. Dan macam mana kalau ra'i tak nak buat mereka kecil hati? Ada saya buat dah. Yang sebaik ni tak saya buat. Yang heran, kolej-kolej ni orang Islam belaka. Nak nak buat di Pabali, nak buat raya Cina, bodoh sungguhlah akhir zaman ni. Nak jadi lecturer sangat bodoh-bodoh gitu. Kan kita negeri orang Islam. Nah, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum bagimu agama mu Hindu. Waliyadin kami, mu raya kami tak kacau, kami raya mu tak kacau. Nak buat di Pabali, nak buat benda itu untuk orang Hindu. Nah, ha ni kata Melayu ni haprak tu. Tengok orang putih tu. Kita pergi di London ada sambut raya korban orang putih. Eh, tak. Pasti tahun baru Cina dia sambut raya. Tak ada, dia Christmas dia lah. Nah, kita pergi di negeri India. Nah, pergi di India tu, negeri Kling. Nah, dia sambut raya puasa. Ha, tak lah. Kling-kling situ lah. Nah, kita habis nak raya belaka. Cina nak raya, orang putih nak raya. Habis, nak Kling, nak kita juga. Nak belaka. Satu Malaysia, wang Malaysia. Jadi sebaik-baiknya jangan anjur. Biar orang Kling tu buat. Nampak? Tak ada masalah. Dia orang Kling, dia orang India tu. Dia buat majlis di Pabali. Nak? Kerjaan pun bodoh lah. Tengok raya-raya puasa. Dekat dengan raya di Pabali. Di Paraya. Nak dekat dengan raya Cina kongsi raya. Nampak? Dekat dengan raya Kisma ini lagi Merry Raya. Merry Raya macam-macam Dipa Raya. Jadi asal Dipa Bali Hari Raya gabung tu dia Dipa Raya. Nampak? Kalau gabung dengan Tai Pusang, pekat kata ni. Depa nak pergi mana?